Kes Alif dan Rohan ni semua dah selesai ke macam mana? Macam mana tu? Alif tak ada apa-apa. Macam mana? Kes macam mana tu? Kes berkenaan sebelum ini Alif ditangkap kan dengan Rohan ni. Sekarang ini Alif semua dah selesai. Alif tak ada apa-apa benda. I mean... Doa baik-baik. Itulah permintaan penyanyi Alif Aziz ketika ditanya mengenai hubungannya dengan isteri iaitu Bella Astila. Kata Alif, dia akan berusaha sehabis baik menyelamatkan rumah tangganya demi anak-anak. Tak mahu buat spekulasi? Jom kita dengar sendiri komen Alif Aziz mengenai kontroversi rumah tangganya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masa sekarang ni, I've told that to everyone tadi, rakan-rakan media. It's been very overwhelming for everybody. Cuma untuk Alif, Alif akan mengambil langkah untuk exhaust all possible opportunities dan juga peluang menyelamatkan rumah tangga Alif demi anak-anak. I'm doing this for the kids. Sama ada perkara itu berakhir baik ataupun tidak baik, Allahu a'lam. Tapi untuk Alif, I'm doing this for my kids, untuk Aiden dan juga Ara. Alif ingin mengatakan di sini, you know, I'm not a perfect human being. Kita semua membuat kesilapan. Beliau juga pun, you know, you're not a perfect human being, juga membuat kesilapan. Jadi untuk Alif, itu semua adalah untuk diri kita, muasabahlah insyaAllah. Alif pun tak nak komen banyak-banyak tentang ni kerana kita pun baru step out daripada Mahkamah Syariah. Alif cuma berhajat untuk doa daripada semua, insyaAllah. Semoga doakanlah yang baik-baik, katakan yang baik-baik, insyaAllah. Sekiranya ada apa-apa yang tidak dipersetujui oleh mana-mana pihak di luar sana, katakan yang baik-baik dan doa yang baik-baik, insyaAllah kita semua akan dapat yang baik-baik, insyaAllah. Maksudnya dalam ruang hati Alif ni masih sayangkan Bella lah. I love my family and of course I love my kids. I miss my kids a lot juga. Tetapi itulah, Alif tak nak mengulas lebih lanjut kerana kalau kita ulas lebih lanjut lagi, banyak-banyak benda kita harus berceritakan nanti, cakap ini, cakap itu, you know. So jadi banyak cakap, jadi banyak salah cakap. Jadi untuk Alif, Alif mohon kepada semua untuk beri ruang lah kepada Alif dan juga semua untuk melalui proses-proses yang seharusnya dilalui, insyaAllah. Alif, sedikitlah mengenai dengan dakwaan Bella semalam. Mungkin Alif ada sedikit komen lah mengenai dakwaan-dakwaan itu. Buat masa sekarang ni, Alif rasa Alif tidak ada apa-apa komen ataupun Alif tidak ingin mengulas apa-apa di luar daripada apa yang dibincangkan di dalam mahkamah tadi kerana first of all kita berada di Mahkamah Syariah dan Alif tak nak cerita berpanjangan perkara-perkara, you know, different-different topics diceritakan secara berpanjangan. Alif hanya mohon kata-kata dan doa-doa yang baik-baik daripada semua, insyaAllah, di dalam bulan yang mulia ni, insyaAllah. Semoga perkara-perkara baik untuk kita semualah, insyaAllah. Mengenai dengan curang sebanyak 11 kali tu pun Alif tak mahu komen lah. Alif tak ada apa-apa nak mengulas tentang apa-apa selain daripada apa yang dibincangkan di dalam mahkamah lah, sebab kita pun masih kat mahkamah. Terima kasih kerana memahami. Alif, satu soalan terakhir saya kan, mengenai dengan kes Alif dan Rohani semua dah selesai kan? Kes Alif dan Rohani semua dah selesai ke macam mana? Macam mana tu? Alif tak ada apa-apa. Macam mana? Kes macam mana? Kes berkenaan sebelum ini Alif ditangkap kan dengan Rohani. Sekarang ini Alif semua dah ada, selesai. Alif tak ada apa-apa benda. I mean, we're going through the procedures lah, seperti mana yang everyone has to go through it. So we will cross the bridge when we get to it, insyaAllah.